Sebelumnya, harga cabai di pasar Minggu Kota Bengkulu sempat menyentuh harga Rp95.000 per kilogram akibat cuaca buruk sehingga stok berkurang. Namun sejak 3 hari terakhir, harga cabai berangsur turun menjadi Rp80.000 per kilogram. Meski begitu, harga tersebut masih tergolong tinggi dari harga normal yang berkisar Rp30.000 hingga Rp40.000 per kilogram. Selain cabai, harga bawang merah juga ikut turun jadi Rp35.000 per kilogram dari harga sebelumnya Rp40.000. Meski sudah berangsur turun, harga cabai saat ini masih dikeluhkan warga karena masih tinggi. Warga berharap, harga cabai serta kebutuhan pokok lainnya dapat kembali stabil hingga tak menambah biaya pengeluaran rumah tangga yang lebih tinggi. Sekian harga cabai untuk tanggal 19 September 2022. Untuk mendapatkan harga cabai setiap hari, silahkan subscribe ke channel ini. Sampai jumpa di video berikutnya.